Kebon ya. Itu punya kakak saya. Terus bikin kandang di tempat ibu saya ini. Berarti ini tanah ibu okay. Saya minta izin dulu, kalau enggak minta izin saya juga enggak berani, Pak, tinggal di sini. Ini jadi satu dengan ternak ya, Pak, yang dengan tempat ini. Iya, ini jadi satu, Mas. Sendiri. Kalau mandi gitu, Pak, gimana? Mandi di kali. Di sungai, nggih. Nggih. Sebab bisa dapat rumah yang layak untuk dihuni. Prihatin atau gimana? Prihatin. Prihatin. Kasihan. Karena saya tidak posisi mengizinkan kandang ataupun rumah yang tepatnya di pinggir sungai, karena kedua nanti sudah ada dampak satu banjir, dampak puting beliung, dan sudah menghadapi itu di sini sampai di sana itu kena banjir dulu, apalagi di sini. Jadi dalam ini adalah sudah dalam rumusan kami, dalam arti kita musyawarah dengan Pak RT dan Pak RW dan masyarakat, karena apa dampak bencana ini. Kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.